Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel YouTube Gudang Emas dan Perak. Edukasi tentang emas dan perak ya. Kali ini masih video tentang perak dan kita mau nge-review produk baru nih dari siapa ini ya? Ini sih punya teman saya nih. Kalian pasti tahu lah orangnya yang bikin koin ini ya. Nah dia baru bikin dirham dengan desain Masjid Baitur Rahman ya, Masjid Raya Baitur Rahman di Banda Aceh. Saya udah punya beberapa keping ya. Kita langsung lihat aja ya review ya, supaya untuk teman-teman yang akan membeli bisa ada informasi lebih lanjut nih sebelum membeli. Jadi jangan beli kucing dalam karung, lihat dulu review produk di Gudang Emas dan Perak ya. Oke, sebentar saya pakai sarung tangan dulu guys supaya peraknya nggak kotor. Oke, kita buka. Ini adalah koin perak dengan berat kalau dirham berapa gram ya guys? Kalau dinar itu 4,25 gram. Kalau dinar 4,25 gram emas, kalau dirham 2,975. Ada yang 3,11 sih satu versi lain, tapi ya dua itu umumnya antara 2,975 atau 3,11 gram. Oke. Kok buram? Nah, ini fokus. Wah. Bagus ya. Masjid Raya Baitur Rahman. Ini kaligrafi ya, Baitur Rahman ini. Di Banda Aceh nih guys, Masjid Raya Baitur Rahman. Saya kebetulan pernah tinggal di Banda Aceh juga selama beberapa tahun. Dan ini adalah peta Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Bentar, kayaknya nggak kelihatan ya. Saya coba zoom. Oke, nah ini dia. Nanggroe Aceh Darussalam. Nah ini Banda Aceh di ujung ya. Di situ ada Pulau W harusnya, Pulau Sabang. Nanggroe Aceh Darussalam. Negeri Aceh Darussalam. Fine Silver 999, 2,975. Ini bukan Provinis ya. Ini kalian nggak bisa ngaca di sini. Agak buram, frosty istilahnya. Satu dirham. Wah. Segi nama bintang-bintang gitu ya, tapi bukan bintang Daud ya. Oke, terus apa lagi nih desainnya? Pinggirnya gimana? Gigi ya. Wah, oke. Satu dirham. Kita lihat lagi gambar masjid di depannya. Kabarnya sih nanti akan dibikin edisi yang mirror finish. Wah, itu lebih cakep lagi lah. Kita nantikan aja. Baitur Rahman. Ini kubahnya. Kita pakai kaca pembesar aja guys, kok lupa saya. Bentar. Nah ini udah pakai kaca pembesar ya. Masjid Raya Baitur Rahman. Oke. Ini detailnya ya. Dan untuk yang pernah ke sana, saya juga pernah ke sana kebetulan, ini mirip banget ya masjidnya, walaupun waktu itu udah pernah kena tsunami ya, tapi kan nggak alhamdulillah nggak rubuh masjidnya, tetap kokoh berdiri. Ntar kok nggak jelas ya. Nah ini pakai yang
Gak bisa ya, bentar. Nah ini baru kelihatan. Masjid Raya Baitur Rahman. Biasanya kadang itu di desain perak begini diselipkan kode-kode ya, ada kode rahasianya desainernya, jadi supaya tidak mudah dipalsukan. Cuman di sini saya nggak kelihatan juga nih, ada kodenya di mana. Ya tentu aja kodenya dirahasiakan sih. Yang tahu nanti ya hanya hanya yang membuat ya, hanya desainernya aja. Siapa tahu di sini ada tulisannya gitu, inisial desainernya. Atau ada apa? Muka si pembuka desainernya di sini di dalam di jendelanya, siapa tahu. Ini seperti desain jahit ya, benang ya. Tuh, ini bukan koinnya, ini mah sarung tangan saya. Gimana sih? Ya udah jelas benang dijahit. Oke, saya rasa itu aja. Bagus ya desainnya. Tapi saya bakal lebih tertarik lagi dengan desain mirror finishnya nanti nih, kabarnya akan ada. Kalau ini kan kita nggak bisa ngaca nih ya, kalau ada mirror finishnya bakal lebih cakep lagi pasti. Oke guys, buat kalian yang ingin beli mengkoleksi dirham Masjid Raya Baitur Rahman ini, tinggal cari aja ke all shop ya, banyak, atau komen aja di video ini, nanti pasti akan dibaca oleh teman-teman distributor yang memiliki dirham ini. Nanti mereka bisa langsung kontak ke teman-teman yang komen. Oke, demikian review dirham Masjid Raya Baitur Rahman. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.